Okay, hadis seterusnya, hadis 94. Ini berkaitan memberi air. Wa'an, hadis 94. Wa'an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayu sadaqati afdal? Qala saqyul ma. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Maka baginda menjawab, memberi minuman. And saqyul ma, memberi minuman. So jadi maknanya sedekah yang agak kelebihannya itu besar, wakaf dia adalah kita memberi minuman pada orang lain. Okey, sama ada minuman tu sekali maknanya datang tu terus bagi. Contoh ada tetamu datang kan, kita terus hidangkan air, contoh eh. Ataupun kita membuat wakaf untuk bekalan air. Itu pun sangat bagus. Kan? Sebab itu sedekah yang berterusan dan sangat bagus, sebab manusia perlukan air eh. Kita tak makan tak apa, beberapa ketika seminggu pun mungkin tak apa. Dan saya baru balik daripada training diving eh. Satu flight dengan saya ada satu orang Melayu. Kan? Dia kata, "Eh, orang Malaysia ke?" Kata saya. Saya pun tengok pasport dia Malaysia juga. "Oh, Malaysia," kata kan. Dia kata, "Tuan buat apa kat sini?" Dia kata, "Oh, saya pergi detox." "Oh, detox?" "Haah." Kan? "Seminggu tak makan." "Oh, ya ke?" Kan? "Habis buat apa?" "Hari-hari minum jus saja." "Oh, ya ke?" "Ha." "Habis tu okey ke?" "Tak adalah, hari kelima macam nak muntah." Tapi tapi maknanya satu hari pun 5 gelas saja. "Oh, saya tak tahu pula tu diet yang bagus eh." Maknanya okeylah. Tapi maksudnya seminggu tak makan, dia minum air saja, boleh hidup eh? Boleh hidup. Okey. Gempa bumi di Pakistan pada Oktober 2005. Waktu tu saya pergi dengan Izzallah hantar bantuan ke sana, gempa bumi kat atas bukit. Kan? Nak naik ke Kashmir sana tu, Oktober 2005. Dua bulan lepas tu, kita pergi lagi untuk hantar bantuan lagi. Waktu kali kedua pergi, ada satu orang ibu ni, dia sebab gempa bumi runtuh bangunan kan. Orang ingat dia dah meninggal lah. Jadi rumah-rumah ni semua, apabila dibongkar, batu-batu semua, tengok hidup lagi. 62 hari ke 63 hari waktu tu, 2 bulan lebih. Dia hanya hidup dengan air embun yang menitis. Waktu tu dalam bulan 10 tu dah sejuk kan. Air-air yang menitis kan. Ha, air boleh hidup. Makan orang maknanya boleh tahan lama. Air berkeperluan. Ada air maknanya alhamdulillah eh? Maksudnya boleh hidup lagi. So jadi maknanya sebab itulah kelebihan memberi minum ni bagus. Sama ada kita bagi minum betul, minum macam inilah eh, minum terus, ataupun kita buat wakaf untuk air. Ada sumber air wakaf kan, kita buat wakaf untuk air.